Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat elektronik, Anda di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali review servisan pada satu speaker aktif bass tube ya, pada speaker aktif mobile, yang mana perangkat ini mengalami suara break ataupun suaranya pincang ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba terangkan satu per satu penyebab apa saja yang terjadi pada trouble jika didapatkan suara pincang ataupun suara break pada satu speaker aktif. Dan untuk itu sobat elektronik, jangan kemana dulu, tetap stay tune di channel ini. Oke, langkah pertama yang akan kita lalui di sini sobat elektronik adalah mengukur tegangan output inverter. Biasanya tegangan ini kita ukur di kaki elko bagian bawah. Dan jika tegangan induknya normal, tentu kita akan masuk ke tegangan bagian komperter untuk menggerakkan bagian IC modul. Dan seperti yang Anda lihat sobat elektronik, titik merah adalah 13,2 volt, normalnya 12 sampai 15 volt. Itu tergantung daripada dioda zener yang kita pakai, DZ 13,2, dan bisa juga 15 volt dan bisa juga 12 volt. Demikian juga untuk titik warna birunya, sama dengan yang di atas tegangannya, sama-sama didapatkan berdasarkan dari nilai dioda zenernya. Dan di sini seperti yang Anda lihat sobat elektronik, 5,4 ya, 5 volt ya. Dan sini tegangan 8 volt. Setelah melewati resistor dan dikonversi oleh dioda zener. Dan sini tentu saja resistornya sangat panas sekali, dan kita akan coba membuka dioda zener, dan terlebih dulu kita tentu saja membuka resistor yang panas ini. Dan kita ukur apakah mengalami perubahan nilai. Dan selanjutnya sobat elektronik, kita ukur ya, di sini 386 ya, 386 ohm. Dan yang satu lagi 386 ohm ya, 386 ohm. Dan nilai dengan resistensi 2 watt ya. Sini saya sudah sediakan 1 kilo resistor, 1 kilo ya, 1 watt. Dan saya akan coba ganti resistor tersebut, dan yang ini sebelumnya adalah 470 ohm ya. 470 ohm. Jadi makin kecil ohmnya, maka resistor tersebut tentu saja akan lebih panas. Dan sini terdeteksi 990 ohm ya. Dan di sini sobat elektronik, setelah saya coba gantikan resistornya, di sini kita ukur tegangan yang tadi 8 volt menjadi 7 volt, malah berkurang ya. Dan di sini tegangan 2 volt ya, yang tadi sebelumnya adalah 4 volt. Untuk itu, langkah selanjutnya tentu saja kita akan buka dioda zener, yang memang sepertinya dioda zener sudah bermasalah ya.
Dan selanjutnya sahabat elektronik, saya tidak tunjukkan dan saya tidak akan ukur tegangan ini. Saya langsung ganti dengan dioda Zener yang baru ya, di sini 13,2 volt. Kebetulan itu yang ada ya. Dan saya akan ganti seperti Anda lihat, ada dua buah dioda Zener dengan tegangan yang sama. Oke, setelah penggantian dua spare part ya, dioda dan resistor, tentu langkah selanjutnya kita coba mengukur kembali tegangan yang berada di bawah kaki dioda Zener. Ini adalah ground yang kiri, yang plusnya ya di ujung resistor ya, 13,55. Kemudian untuk tegangannya satu lagi negatif 13,5 ya, 13,6 ya. Yang sebelumnya cuma didapat 4 volt dan 6 volt. Ini 13,6 dan menandakan bagian catu daya untuk IC modul swappernya sudah oke ya. Dan tentu saja mudah-mudahan tidak ada lagi yang lain, dan kita akan coba lakukan pengecekan ataupun memasukkan input audionya. Dan di sini kita ulangi sahabat elektronik ya, tegangan induk adalah 31 volt. 3 dan positif negatifnya 31 ya, 31, sekian, dan apabila kita gabung menjadi 62 volt. Ini menandakan rangkaian ini inverternya sudah normal, dan seperti yang Anda lihat suaranya sudah oke. Dan demikian sahabat elektronik telah menyaksikan video ini. Terima kasih, dan jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Subscribe-nya ya, mohon kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.